Makan Makan Challenge. Jom. Assalamualaikum. Apa khabar, geng? Hari ni aku kembali lagi dengan video makan. Dan hak yang ni, yang tadi aku tunjuk kat hangpa tu yang aku buat sendiri. Means aku beli kambing. Aku beli yang kambing yang dah di, orang kata dah potong-potong macam ni. Then aku gunakan rempah, tak silap aku nama rempah perapan tu Hilmis. Hilmis kalau orang Bumi Putera aku kan. Aku tak pilih sangat tapi halal lah, insyaAllah. Then aku perap. Perap dan aku grill lah. And then ini mac and cheese. Ini aku beli Food Bandar. Dan juga Alfredo Pasta. So untuk pengetahuan semua, yang mac and cheese dengan Alfredo Pasta ni aku bahagi dua. Aku bahagi dua, so aku bagi family aku makan. Sebab aku tak, memang confirm aku takkan boleh habis. So jom tengok aku makan. Sos pencicah. Yang ni aku ambil sos yang apa, yang beli kerupuk lekor kan. Sebab aku tak buat pun gravy-gravy apa semua tu, aku tak pandai lah. Malas semua. Aku boleh kecoh ni. So aku tak plan pun nak buat hari ni. Dia benda dah ada, buat je lah. Okay, tengok aku makan kambing. Actually kambing memang favourite aku lah. Bismillahirrahmanirrahim. Try mac and cheese. Adalah rasa-rasa macam rasa buat lada sikit. Sedap. Empat perapan lagi ni, kambing ni aku campur. Satu aku beli dua. Satu spicy, sweet spicy herb. Satu lagi spicy herb. Lebih kurang je kalau aku campur pun. Aku gabungkan dua tu. Geprak. Okay, now kita try Alfredo Pasta. Ini ada ayam, isi ayam. Kita try pasta dulu. Creamy Alfredo Pasta. Memang creamy.
Rasa herbs dia memang kuat. Rasa herbs dia memang kuat. Which I like. Aku nampak gemuk. Tapi tak boleh makan dalam posisi, apa orang kata, dalam posisi yang banyak. Jadi aku bagi dua. Kalau merata ni okey. Sos lagi. Sosnya dia manis, dia tak pedas sangat. So dia kalau aku makan berbunyi makan daging kot. Takkan tak? Kan? Urat dia. Masak ayam ni pula. Tak ada fungsi pun bagi aku cili ni. Sebab aku kurang suka. I'm glad that aku tak misal yang aku dah bagikan dua. Sebab ni pun aku dah kenyang. Kenyang. Tak percaya kan? Sebab kalau benda ni creamy. Ni mac and cheese. Ini creamy pasta. Alfredo. Walah. Memang muak lah kalau makan banyak-banyak kan. Cuma macam ni boleh lagi. Boleh lagi lah. Kat bahagian lemak je. Lembut. Ini aku beli yang mentah tu. Kat daging dia. Dekat frozen mart tu sekilo 36. Okey lah. So, apa habang pada rider-rider kat luar sana? Lepas ni aku tengok cuaca pun elok. Kebenaran merentas negeri pun dah bagi kita dapat. Mana apa pergi ya? Aku tak ada lagi nak pergi jauh-jauh lah. Cuti dah banyak lah. Nantilah kalau ada ride yang best-best, nanti aku up lagi video ride. Kalau aku buat video ride pergi office,
Atau aku nak tengok. Aku buat video ride keluar daripada rumah sampai office. Macam tak menarik kan? Tak payah kot. Hari tu sepupu aku buat barbecue. Aku makan tak rasa kambing sangat. And orang yang tak makan kambing pun boleh makan. Mungkin sebab bakar kot, guna apa orang kata, arang kan, cakul kan. Benda tu menghilangkan bau ke, mengurangkan bau kambing tu. Sebab ni adalah daging yang aku beli kat kedai yang sama. Cuma perapan yang lain lah. Ini aku kira atas pan je. Bau lah. Satu rumah bau. Maaf ya. Banyak. Aku makan banyak. So ini adalah tulang-tulang ya. Tulang temulang. Nampak aku tumbuh kat kambing ya kan. Buat ni favourite juga. Semua favourite. Kita sambung makan. Pasta. Pasta. Kalau campur dengan sos ni mungkin boleh jalan film. Creamy. Pilih sikit sebab aku rasa aku ter-overcook hari ni. Lovely. Thank you.
sekali habis kan. Wah, I'm so glad aku tak ambil semua tadi. Tak ada daun apa yang letak ni. Tekok Melayu. Tak boleh pi creamy-creamy sangat. Creamy apa creamy? Apa kat ini? Apa yang aku buat ni? Definitely. Asyik baik ada ayam ni. Dia kontrol sikit. Boleh aku nak berhenti makan? Banyak sangat lah. Macam mana dia pun buat video makan banyak-banyak ah. Something fishy. Impossible. Aku serendah. So, challenge hari ni, challenge juga. Dan apa yang challenge pun aku nak buat. Dan aku nak tunjuk yang aku makan. Makan yang mana. Lamb chop yang buat sendiri. Lepas tu mac and cheese dengan pasta. Yang aku beli. Tapi dia macam challenge pula sebab macam ide aku boleh habiskan ataupun tak kan. So obviously memang aku tak boleh nak habis kan. Tunjuk sikit eh.
So, terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk tonton video aku yang tak sempat puan ni. Sebab dah lama tak buat video, aku pun buat lah kan. Sampai jumpa lagi di video akan datang. Mungkin aku akan buat video ride vlog, tengok macam mana. Sebab aku dah ni jarang sangat ride. Tengok macam mana. Sampai jumpa lagi. Until next time, jangan lupa like and subscribe aku punya channel Intan Azmi. Bye. Assalamualaikum.